Masuk ke dalam kategori kewajiban. Jadi bukan sholat saja yang namanya wajib. Taklim itu wajib. Saya bisa menyampaikan satu hadis, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Thalabul ilmi, mencari ilmu, fardhatun itu fardu, wajib. 'Ala kulli muslimin, bagi muslim yang laki-laki, kulli muslimin wa muslimatin, maupun perempuan. Jadi ini ibadah kita. Jadi menuntut ilmu itu sedang beribadah. Yang kategorinya lebih baik dari zikir, lebih baik dari doa. Saya bisa menyampaikan sebuah hadis. Datanya umum suatu hari kharaja Nabi min ba'di hujjari. Nabi keluar dari ruangannya, masuk ke dalam maidanah halal masjid, masuk ke sebuah masjid. Faidah wa bihalapatani. Lalu Nabi mendapatkan dua kelompok. Ihdahumah salah satunya adalah yadkurunallaha wa yadkurullah. Satunya sedang zikir lagi berdoa. Lalu satunya lagi adalah sedang wa yata'allamuna wa yu'allimuna. Yang satunya lagi sedang belajar dan mengajar. Wa qulun ala dalika khair. Yang semua itu dianggap baik. Ha'ulai alladina, orang-orang yang sedang yadkurunallaha wa yadkurullaha, yang sedang berzikir dan yadkurunallaha, berdoa kepada Allah. Fa insya'a kalau Allah berhendak, atau Allah akan mengabulkan itu. Tapi Nabi itu lewat. Sambil bersabda kayak gitu, Nabi itu lewat. Lalu fajala sama ahum, duduk bersama orang-orang yang sedang yu'allimuna wa yata'allamuna, yata'allamuna wa yu'allimuna, yang sedang belajar dan mengajar. Innama mu'istu mu'alliman, sungguhnya aku terutus menjadi seorang guru. Hadis ini menunjukkan tentang grade, tentang kualitas dan kelas majelis ilmu di atas segalanya. Jadi jangan khawatir, hanya saja terpending sebentar, terpending, bukan terhalangi, terpending sebentar gara-gara ada tausiah kayak begini, jangan merasa resah gelisah, atau jangan dicampur sambil mendengar taklim lalu panjangan zikir. Itu gak akan pernah bisa, dua-duanya gak dapet. Zikirnya gak usuh, pemahamannya gak dapet, jadi dua-duanya luput. Oleh karena itu pilih salah satu. Kalau mau zikir silahkan zikir, tapi kalau mau taklim silahkan taklim, milih aja. Tapi ada kata milih taklim itu juga salah, karena itu yang utama. Toh saya menyampaikan apa yang dipilih oleh Rasulullah dalam hal ini. Baik, tentang Nabi pernah salah, mungkin dilanjutkan kalau RCD-nya kena. Nah, kita akan bahas tentang waktu dan tempat yang baik untuk bersolawat. Satu amalan yang mudah, gampang, singkat, tetapi utamanya luar biasa itu adalah sholawat. Sholawat itu ibadah. Kok disebut ibadah? Padahal itu kan mendoakan Nabi. Ya, karena Allah memerintahkan. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersholawat atas Nabi. Sampai di sini ini tambahan berita saja. Allah dan malaikatnya bersolawat pada Nabi, berita. Baru ya ayyuhalladzina amanu, mirip seperti puasa kan gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya wahai orang-orang yang punya iman, kaum beriman, orang yang yakin. Sholu, ini perintah. Sholu, bersolawatlah. Karena perintah maka ibadah, karena ibadah maka harus lunak. Maka salawatnya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, dicontohkan Nabi, dituntunkan Nabi. Karena ini ibadah. Kalau bukan ibadah, terserah. Jadi kalau sudah ibadah, sebaiknya sesuai syariat, di atas jalan syariat, dan harus lunak sesuai tuntunan dan perintah.
Kalau nggak ada, baru silahkan terserah. Tapi kalau ada, pilihlah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Masalahnya luar biasa terutama sholawat itu. Saya bacakan yang pertama tentang hadis Bukhari Muhammad hadis 4797 dari Ka'ab bin Hujrah. Ini yang dicantumkan di dalam HPT. Jadi Ka'ab bin Hujrah itu begini. Ia berkata, Nabi SAW keluar menemui kami, lalu kami berkata, Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana cara mengasih salam kepada Tuhan. Namun, kata Ka'ab, namun kami ini belum tahu bagaimana harus mengucapkan salawat kepada Tuhan. Tolong ajari kami. Coba lihat redaksinya. Tolong ajari kami, karena kami itu gak ngerti cara salam kepada panjenengan itu harusnya gimana. Pokoklah Rasulullah SAW, Rasulullah Sabda, ini ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini satu kasir. Ya Allah, anugerahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau kasih keselamatan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ini bab keselamatan. Yang kedua, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua, ya Allah, tadi kan minta empat, ini beliau doa untuk empat, selamat untuk empat kategori. Yang kedua, berkahi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, karena sesungguhnya Engkau yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Jadi berdoa minta delapan. Apa berguna doa untuk Nabi dan keluarga Nabi? Pastinya tidak berguna, karena Nabi sudah dijamin selamat, diampuni dosanya, pasti masuk surga, bahkan bisa kasih syafaat. Ibrahim itu sudah di gelari sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Gak ada nabi, gak ada manusia, gak ada orang di dunia ini yang mendapat gelar kecuali Ibrahim, kekasih Allah. Banyaknya tahu siapa kekasih saya. Kayaknya gak ada lagi kecuali istri saya. Coba panjangnya ganggu istri saya, carok dengan saya kalau gak santet. Kenapa? Ibu sih jalannya nyomong kurek ojoklah pola. Jangan main nanti ini tuh. Nah, ini Ibrahim itu adalah kekasih Allah. Lalu kita berdoa untuk Ibrahim percuma, sia-sia. Kayaknya gak guna. Kepada keluarga Ibrahim itu semua Nabi, termasuk Nabi Muhammad. Apa gunanya orang berdoa untuk Nabi? Tidak ada gunanya. Lu kok disuruh begitu? Kenapa? Itu Allah sebetulnya ngasih cara, ngasih wasilah, ngasih instrumen, kasih bonus kita. Karena man sholat ala yang sholatan, siapa yang sholat kepada aku satu sholawat aja, kata Nabi sholallahu biha asyron, Allah akan balas 10 kali lipat. Jadi dengan bersholawat artinya itu bukan mendoakan Nabi, tapi lagi mendoakan diri kita dan mendoakan keluarga kita. Kalau doa untuk Ibrahim dan keluarganya, Muhammad dan keluarganya, hanya satu kali kita berdoa, tapi langsung ketika itu malaikat mencatat dan balik baru mendoakan ulang bagi kita 10 kali. Lagian mendoakan Nabi keselamatan dan keberkahan itu pasti diijabahnya, apalagi Nabi itu orang baik, baru malaikat ngaminin. Itu 10 kali bagi kita. Kita dikasih keselamatan, bukan kita. Kita dikasih keselamatan dan keluarga kita sebagaimana keselamatan yang didapat oleh Muhammad dan keluarganya, sebagaimana keselamatan yang didapat oleh Ibrahim dan keluarganya. Faktor selamat itu, selamat toh dulu kita ini udah selesai tugas hidup kita, selamat di dunia, apalagi di akhirat kan selesai itu. Mau cari apa lagi selamat? Yang kedua bukan selamat toh, tapi dapat berkah. Berkah itu apa? Kemudahan. Berkah itu apa? Kasratul khair, ziyadatul khair, subutul khair. Berkah itu tetapnya kebaikan, bertambahnya kebaikan, semakin bertambah dan bertambah istiqomah dalam kebaikan, itu berkah. Rizki gak usah banyak, tapi berkah itu mencukupi. Usia udah panjang berkah, itu keutamaan yang luar biasa. Rumah
enggak luas tapi berkah, rezeki enggak banyak, enggak berlimpah tapi berkah. Badan itu mungkin enggak terlalu ganteng, enggak terlalu sipet, enggak terlalu kuat tapi berkah. Selalu melangkah kepada kebaikan. Nah, itu kita berdoa ketika kita sholawat. Jadi satu, sholawatlah dengan sholawat sesuai dengan tuntunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang waktu sholawat itu, yang pertama tadi di tahiyat awal dan tahiyat akhir doanya seperti itu. Paling enggak doa itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu alih ringkas, jangan sampai enggak baca sholawat karena sholawat itu rukun. Saya enggak sampai situ, tapi saya sampai Allahumma inni dzalaltu nafsi dzulman katsiran wa la yaqdiru illa anta faghfirli wa arhamni min indika warhamni min antal ghafurur rahim. Itu tahiyat awal. Setelah ingat kami di masjid itu baca. Tapi terus terang di sini saya enggak selalu enggak nyampe. Agak cepat imam, imamnya enggak hadir. Enggak sampai. Saya sampai Allahumma sholli sampai wabah itu udah bangkit. Paling banyak sampai nyakal punya itu udah bangkit. Jadi saya gak nyampe baca ulama ini dalam generasi pas saya ketika selain dari kena langsung akan ditujukan doa setelah tahiyat awal dan doa setelah tahiyat akhir. Tapi langsung dari tadi bukan fatwa tapi putusan itu lebih tinggi, lebih mengikat. Di HP itu jadi satu. Saya sebutkan ini saya tunjukin karena ada aplikasinya ini loh. Jadi untuk kita, apalagi kalau jadi imam, kasih aja kesempatan bagi makmum itu untuk baca itu. Karena itu istighfarnya Nabi. Semua istighfar itu mustajabah. Tapi rata-rata istighfarnya para Nabi itu di luar sholat. Tahu istighfarnya Nabi Muhammad dalam sholat. Mana istighfarnya Nabi Muhammad dalam sholat? Ini permintaan Abu Bakar pada Nabi sesuatu yang bisa dibaca dalam sholat. Nabi menjadi masalah ini ibu itu bulin sholat di setiap akan usai sholat. Lalu tadi memutuskan bahwa ini disimpan di ayat awal. Bunyinya Allahumma inni dalam tunak sudul man kathiro. Ya Allah, hamba telah menganiaya diri hamba dengan penganiayaan yang besar. La yaqdiru dzunuba illa anta. Gak ada yang bisa mengampuni kecuali panjenengan. Fakili fakil kami indika ampuni dengan ampunan dari panjenengan. Warhamni sayangi hamba dan mati hamba. Inna ka'an tawwabur rahim. Sebenarnya Allah mampunan berani mempunyai. Ini minta ampunan sekaligus rahmat ini dibaca dalam sholat. Om di luar sholat aja dijamin masuk surga kok. Panjenengan kalau baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika dan seterusnya. Baca satu kali aja di luar sholat di pagi hari kok meninggal gak sampai sore itu loh. Hakku kalian janda hewan dapat rahmat jannah. Akan untuk dapat bagi dia itu surga. Nah ini dalam sholat sehingga usahakan kita baca. Jadi setelah sholawat itu kita baca doa itu. Yang kedua, sholawat itu dibaca ketika sholat jenazah. Jadi inna sunnata fi sholati ala janazah ayyukabbiral imam. Yang pertama termasuk sunnah bagi orang yang sedang mensholatkan jenazah itu imam bertakbir. Setelah bertakbir yang qra'u bi fatihatil kitab. Lalu dia membaca Al-Fatihah. Jadi urutannya baca Al-Fatihah ya, kalau sholat jenazah. Dengan sirran inafsihi, dengan suara diri di dalam hatinya. Jadi enggak ada sholat jenazah dikeraskan. Summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersholawat. Jadi takbir kedua itu sholawat. Sholawatnya sampai mana ya? Sholawatnya kayak tadi di dalam sampai enggak tahu itu wajib. Lalu setelah itu doa untuk jenazah. Yang keempat doa untuk jenazah. Jadi sholat jenazah itu adalah memang khusus untuk jenazah agar dikampulkan. Baca Fatihah dulu. Jadi panjenengan berdoa juga gitu baiknya. Baca Fatihah dulu lalu sholawat. Habis itu doa. Kullu du'ain mahjubu illa bisholat. Sesungguhnya doa itu tergantung antara langit dan bumi sampai terucapkannya sholawat. Jadi ada kita kalau berdoa menghadap kiblat boleh ngangkat tangan, baca Fatihah lalu sholawat. Boleh dijauhi dengan asmaul husna, Fatihah lalu sholawat lalu doa. Nah, kalau sudah itu insya Allah pasti dikabul.
Bapak Ibu, waktunya yang sudah selesai, kita selalu masih edisi bersambung. Hampir semua bersambung, ada yang kita ulang lagi, ada yang kadang tidak sempat karena ada tema baru. Jadi ada 9 tempat orang itu sunnah untuk bersolawat. Aslinya bukan sunnah ya, tapi ada yang wajib. Tapi tahiyat awal, tahiyat akhir itu termasuk rukun. Kalau nggak baca nggak sah itu. Termasuk ketika sholat jenazah itu kalau nggak baca itu doanya agak susah. Jadi mustajab karena rangkaiannya itu empat ya insyaallah. Belum lagi yang lain ada 9 tempat. Kita akan bersambung insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Tahiyat awal.